Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama gue Jokes Kripto dan Saham di sini. Oke bosku. Nah, jadi kali ini kita bakal bahas tentang PP ya. Nah, jadi ini tuh agak gimana ya? Kayak agak enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Oke, nah jadi kita lanjut aja lah ya, nanti akan kita jelasin. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman bisa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, comment dan share. Oke, di sini kita akan coba lihat secara sekilas harganya itu kurang lebih ada di 1301 ya. Nah, untuk IDR nanti aja deh. Oke, sekarang kita lihat dari Crypto Bubbles, guys. Nah, ini koin-koin pada merah ya. Nah, jadi dari teman-teman semuanya, terutama yang di grup ya, pada nanya kok ini turun dan lain-lain. Nah, yang turun itu bukan cuma PP, bukan cuma Floki atau Bong gitu. Itu bukan cuma mereka yang turun, bahkan yang turun itu ada banyak, guys. Ya, ini bisa dibilang 80% pada turun ya. Nah, jadi 80% pada turun, dan ya ini kenapa? Karena ini adalah Bitcoin effect. Bitcoin effect yaitu karena banyak lah ya yang koin-koin yang punya pair Bitcoin gitu ya. Nah, jadi kalau koin-koin yang pairnya Bitcoin itu biasanya ngikut. Yang anehnya gini ya, teman-teman. Kalau misalnya Bitcoin naik, altcoin diem. Tapi kalau misalnya Bitcoin turun, sudah bisa dipastikan itu altcoin turun deh. Bahkan bisa lebih dalam turunnya ya. Nah, gitulah market yang sekarang ini. Jadi sangat berbeda kalau menurutku, guys. Market yang sekarang itu cenderung ngikut Bitcoin itu turunnya aja, bukan naiknya gitu. Jadi mereka yang mengatakan alt season sudah dekat, ya itu mungkin hanya sekelas halu atau apa gitu ya. Karena yang jelas kita belum tahu indikasi untuk alt season itu apa aja. Terus juga intinya masih belum jelas gitu ya. Oke, ini karena Bitcoin turun jadi pada panik, dan kita akan coba lihat dulu dari beberapa berita mungkin ya bisa menjawab kenapa pada turun gitu. Mungkin ini apa nih? Nih, Yayasan Munkar rencana memperluas akses ke USDT pada Tun. Tun itu ada airdropnya, guys ya. Nah, nih kalian bisa lihat. Wah, saingannya makin banyak, guys. Kalian bisa lihat nih. Kalian bisa lihat, gak sabar nih untuk 100 juta orang udah main Hamster Combat. Nah, apakah koin ini launching nantinya bakalan gila-gilaan atau gimana gitu ya. Nah, yang jelas teman-teman yang udah garap, keren lah, nanti kita akan bikin videonya ya untuk garap. Oke, okay? Nah ini guys, ini salah satu penyebabnya kenapa Bitcoin itu turun dari 71 ke 69 ya, $2,000 itu hilang. Nah, jadi as crypto bilang, what the fuck, selling siapa yang menjual si Bitcoin gitu. Nah, gila sih ini. Wow, ini udah ada apa namanya, udah ada kayak alert siapa yang akan listing di Binance. Kalau misalnya nanti hamster yang listing di Binance, nah itu memang keren banget sih, guys. Jadi kalian bisa coba untuk main ya, kalau mau main silakan hamster itu cobain aja. Ya, jadi yang jelas hamster itu memang oke banget, lagi OP lah ya. Jadi kalian kalau mau silakan, nah itu main nanti. Kita sebenarnya mau lihat PP, tapi kita lihat berita dulu kenapa sih pada turun gitu ya. Apakah ini turunnya karena Bitcoin? Ya pasti karena Bitcoin. Kenapa sih Bitcoin turun gitu? Nah, jadi di sini BlackRock itu punya 300.000 koin, guys. 300.000 Bitcoin ya, yaitu $20 miliar BlackRock. Kalau misalnya itu dijual semua, ya udahlah, alamat lah ya. Hilang semua duit-duit kalian tuh. Nah, ini kalian bisa lihat, ternyata dia sudah di sini, teman-teman ya. Hit target. Jadi di sini kalian bisa lihat targetnya ada di 7400, makanya dia turun karena di sini ada resistnya ternyata. Oke, itu salah satunya ya. Kita akan coba lihat dulu PP coin
kita akan cari-cari. WP Coin. Oke, WP Coin terbaru. Ini pada ngamuk sih ini kelihatannya nih. Nih kalau bisa lihat, ini salah satu gambarnya itu WP Coin kebakaran, bos. Nah, jadi holder-holdernya pada kebakaran. Kan udah dibilang, guys, kalau hal koin-koin meme itu jangan terlalu ini kali, jangan terlalu banyak dan jangan barbar banget lah ya. Intinya kalian sewajarnya aja kalau mau beli koin-koin kayak gitu. Nih, kalau bisa lihat PP lagi turun-turun dan merah merona, guys ya. Turunnya berapa 10% kalau nggak salah itu. Nah, jadi sebenarnya PP ini masih layak nggak gitu ya? Kalau misalnya dia udah nggak layak lagi, mungkin nggak akan kita rekom. Tapi kalau misalnya masih layak, kita bakalan rekom. Kita akan lihat-lihat dulu apakah ada yang terbaru dari si PP. Kita lihat kalau misalnya nggak ada, ya kita yang akan analisanya, guys. Oke ya. Sebenarnya ini ya, time frame-nya 4 jam. Dari time frame 4 jam ini, kita waktu itu udah pernah ngasih gambaran ya menggunakan range angle bahwasanya PP itu bakalan turun ke area sini, teman-teman ya. Kalian bisa lihat lah, aku bikin video PP dari beberapa waktu yang lalu dan aku sudah menggambarkan bahwasanya PP itu mempunyai area terkuat yaitu di sini. Dan sekarang udah hit area terkuat dan apakah dia bisa langsung pullback? Oh, kalau menurutku sih enggak. Dia bakalan turun dulu gini, terus dia membuat gini sideways di sini, baru dia melanjutkan kenaikannya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu kalau untuk gambaran si PP sementara ini. Jadi untuk teman-teman yang udah beli di pucuk sini ya, kalian berarti minus kurang lebih sekitar 34%. Ya, itu masih belum seberapa. Jadi untuk kalian masih ada ini harapan ya. Ini harapannya masih ada di sini, teman-teman. Masih ada di ya sekarang ini masih ada harapan, masih di 11 itu masih harapan. Harapan terakhir teman-teman untuk si PP itu ada di sini, yaitu di garis warna ini, aku kasih garis warna biru, yaitu harapan-harapan si PP kalaupun nanti dia ngikut terjun parah. Oke. Ya, harapannya ini kalau udah nyentuh ke 9009 itu udah harapannya itu udah di situ, udah tertumpuk semua di situ ya. Harapan kita anjay, kebanyakan harapan. Jadi itu bakalan pullback, harusnya pullback ya. Di sini juga udah pullback, teman-teman. Dia udah nyentuh ke area sini. Ini memang udah strong banget itu ya menjadi area demand-nya. Nah, jadi ini udah nggak tahu ya kemana lagi arahnya, karena dia ngikut Bitcoin sekarang, teman-teman ya. Nah, untuk kalian yang hold si PP ini aman-aman aja lah. Jadi kalau misalnya turun ke sini untuk long term masih oke, dan ya kita bisa tunggu aja kemana arahnya nanti gitu. Ini dia ya untuk long term, teman-teman bisa tambah di 11.38 itu ya, kan aku udah jauh-jauh hari udah bilang gitu. Nah, jadi untuk koin-koin meme sewajarnya aja, maksimal 1 juta nggak usah banyak-banyak. Oke, ya sejauh ini masih aman lah. Itu guys. Ya, jadi untuk kalian yang holder PP, tetap stay kalem. Jangan beli banyak-banyak dan kita akan alihkan ke koin-koin besar aja. Oke, thank you guys. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.